Beginilah ayahanda dengan ini, dengan rasmi menyerahkan anak ayah kepada kamu untuk kamu jaga. Tolonglah jaga, tegurlah dia kalau dia buat salah. Tapi kalau boleh ayah minta tolong, jangan dipukul dia. Ayah sendiri pun tak pernah jentik dia. Wah, dia belasah budak tu sampai lunyai masa kecil tu. Tapi ayat dia macam itulah, nak bagi tahu supaya jangan suami tu pukul anak dia. Kalau boleh tegurlah baik-baik, insyaAllah dia ni mendengar cakap. Kamu dengar cakap suami kamu, ayah dah amanahkan. Dan kemudian kalaulah ditakdirkan anak ayah ni rindu nak jumpa mak dengan ayah, janganlah kau larang dia balik jumpa mak dengan ayah ya. Bila cakap macam tu, lelaki tu merasap dalam kepala dia sepanjang perkahwinan dia. Ramai yang tak buat benda tu kan? Baiklah ayah, insyaAllah segala nasihat ayah dan pesan ayah tu saya akan ingat. Macam tu lah. Ini tak habis yang kat nikah, zoom hilang, baring kat jalan kereta api ambil gambar. Nak mampu lah korang, baring kat jalan kereta api, tunggu kereta api dekat sikit baru ambil gambar, kan nak mati tu. Yang seorang tu pergi kat masjid tu, masjid yang lawa kan, siap angkat gaun kain ni, abang haji tu ambil wuduk dah 8 kali basuh muka tu. Kawan tu pakai baju pengantin jarang pula. Ya, dan kemudian dah kahwin, dah nikah, pergilah ziarah rumah pak sedara, mak sedara, belah suami, belah isteri, pergi campur pak sedara, mak sedara. Orang negeri sembilan dulu kalau pergi tu bawa bokor. Bawa bokor ni, bawa dodol tu ada bekas tu, kemudian pergi rumah orang, dodol tu dia ambil, bekas tu dia letak duit. Sekarang tak payah, pergi tu, ziarah tu, bawa lah buah tangan maksudnya tu. Bukan bawa bokor, bawa buah tangan. Ha, ni mak lang, ha, ni adik mak, oh iya ke? Ha, yang ni maksud adik mak yang kecil sekali. Ha, yang ni, ni pak long, ni pak ngah, oh kenal lah. Nak pergi rumah ni, rumah pula perempuan pula, kenal semua. Macam tu. Itu sebab orang dulu kahwin cuti 2 minggu sebab tu. Ni cerita ringan berambuih bila negara honeymoon. Bondo lah. Apa dah tak, dah nak mati benar lah, tak sampai berjalan lepas ni. Yalah tak tahu, tapi pergi ziarah silaturahim tu mustahak dulu. Yang muda-muda yang belum kahwin ni dengar ni, cakap ni pesan. Kau jangan ikut perangai abang-abang, akak-akak kau dah kahwin yang tak boleh buat sombong sendiri tu. Dengar ni juga. Ya, iya tuan-tuan, raya pun tak nak balik kampung. Tak nak campur saudara mara. Apa cerita? Kan? Ya, iya tuan-tuan. Tu sebab tadi ujian mertua, ujian ipar dengan ipar tak ngam. Bila daripada mula kahwin lagi dah tak campur, macam mana? Kemudian ujian duit. Dah kahwin hutang banyak kan, dah kahwin pendapatan tak seberapa. Kemudian ujian anak pula, kahwin-kahwin tak beranak-anak ataupun kahwin beranak aja pula, pun ujian juga. Ada tak duit nak bela anak ni. Kemudian gaya hidupnya, tiada ilmunya, tiada adab yang diterapkan dalam keluarga, tak ada peraturan, komitmen macam-macam. Nah, kemudian dah kahwin pun tak jaga ikhtilat. Macam tu dia sebelum kahwin, macam tu juga dia selepas kahwin. Sama ya, bebas macam tak ada apa-apa. Nah, itu masalah hari ni. Saya kalau boleh dah kahwin nanti, saya tak nak you control I. Pijak je ni perempuan ni. Banyak kau. Mana boleh macam tu? Suami pun, abang sebagai suami, abang bebas melakukan apa saja. Umai pula dah. Tak juga. Kan? Malam ni abang boleh lewat sikit, abang kerja. Eh? Nanti kalau apa, tak payah tunggu abang. Okey bang, janganlah selalu sangat balik lambat. Sian saya. Saya takut tidur seorang. Oh, macam tu kan?
Bayangkan dah 20 tahun cakap ayat macam tu lagi. Steady tak steady? Janganlah balik lambat. Dah 20 tahun nak balik lambat. Kan? Ha, macam tu lah. Jadi, apakah kuncinya? Keluarga bahagia titian ke syurga? Tentulah ada cara-cara ni. Tentu ada kuncinya. Pertama, kunci rumah. Sistemkan rumah tangga dengan sistem Islam. Abang, bangun bang. Jom kita subuh berjemaah. Mulakan dengan solat. Ni tak. Kadang-kadang orang perempuan, dia bangun, dia sembahyang sendiri dulu. Janji dia lepas, macam dia seorang nak masuk syurga. Bangun ambil wuduk, dia tengok lelaki dia. Itulah khusyuk, tawantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tengok lelaki tak katil. Neraka lah orang tua ni. Hampir sedap ni kau. Kejutlah suami tu. Abang, abang, bangunlah subuh. Kalau macam tu lah kaedah kejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Suami pun tanya, kau ni mengajut ke mengajak? Nak mengajak lah, ngajak solat. Oh, yalah, kejap. Kejut. Kejutkan anak. Dah anak. Pergi, tak apalah, abang pergi mandi sekejap, siap. Pergi kejutkan anak kita. Ada yang silap. Kesian abang, anak kecil lagi. Semak kecil lagi kena ajar. Semayang berjemaah. Nabi kata, didiklah anak-anak kamu solat seawal usia 7 tahun. Dan apabila 10 tahun dia tidak solat, maka rotanlah dia. Nabi ajar, suruh didik daripada 7 tahun. Kalau 10 tahun tak solat, baru rotan. Bukan tiba-tiba umur 10 tahun suruh solat, sedangkan pada dulu tak ajar dia solat. Faham? Kejutlah anak. Anak pun dalam muka toyol. Kenapalah? Tak apa, paksa. Ui, kena semayang jemaah dengan ayah. Nabi kata, bezakan rumah tangga kamu, rumah kamu dengan kuburan. Apa beza? Apa yang sama? Kalau rumah tidak dialunkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran, sudah tentunya rumah itu tidak ada beza dengan kubur. Maka salah satu nak mengalunkan bacaan ayat suci Quran selain pada mengaji Quran, solat berjemaah. Bangun subuh. Ayahnya pun dah siap semua, dah bersedia dah. Dah ya. Allahu Akbar. Anak kat belakang, wuih ada gema. Macam ada speaker mana. Ayah ibu macam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isteri kat belakang dalam hati, suamiku, kaulah imamku. Sampailah ayat ujung, walau balin. Anak, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kawthar. Anak kat belakang dah agak dah. Anak mana tahu ayah nak baca tu.
Tak apa, jadi jadi imam. Betul. Habis sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Semua keluarga istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lepas tu doa pula. Aku sebiji macam doa majlis rasmi kerajaan negeri. A'udzubillah masyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya aku sayangkan istriku, ya Allah. Anak semua pandang mak dia. Ya mak dia pandang depan, sibuk lah. Aku juga sayangkan anak sulungku Alung, ya Allah. Belum buka lah Alung. Aku juga sayangkan anakku yang kedua Angah, ya Allah. Ngah nak buka Angah. Aku juga sayangkan anakku yang ketiga Alam, ya Allah. Tahu tak apa. Dia jawab. Tengok. Doa ni faham sampai ke hati. Kalau ada hajat tertentu, ya Allah. Anak sulung kami ini harapan keluarga, ya Allah. Cik Alung pandang adik dia. Dia bakal menduduki SPM bertahun ini, ya Allah. Berikanlah dia 12A, ya Allah. Alung dah berubah muka. Kenapa Alung? Angah tanya. Subjek kami 9 je. Macam mana dapat 12 tu? Itu yang pucat Alung tu. Ayah pun tak tahu nak ambil ilmu subjek. Tetapi kan dia tengah kadang-kadang ada masjid-masjid kan. Dia ada satu style doa. Orang perempuan kena dengar. Jangan biar suami doa macam tu. Ya Allah, kau berikanlah aku, ya Allah. Aku dah lama lagi, ya Allah. Pemudahkanlah urusanku, ya Allah. Bini berkata, amin. Amin, ya Allah. Amin, ya Rasul. Makbul. Jadi orang perempuan, sebelum amin dengar. Kalau dengar, ya Allah akan berikan aku, Allah. Mesti kat belakang, kuat sikit. Tentu. Kalau suami tegur, nak tegur isteri dalam doa paling sesuai. Sebab kadang-kadang orang perempuan ni tak makan tegur ke depan. Tegur di hadapan Allah. Ya Allah, kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Isteri kat belakang, pahal ni. Sesungguhnya dia seorang yang degil, ya Allah. Siapa kan? Dia pun sama. Menyawat, tetap menyawat. Itu menyempah. Kan? Doa. Betul. Baca Yasin sesama. Dah mah, dah semain subuh. Dah doa. Sarapan. Makan sama-sama. Betul. Solat sama-sama. Okey. Right. Makan sama-sama. Asal tak? Sebab dalam makan, perbuatan makan tu. Contoh, panggil suami last sekali. Anak-anak dah hidang semua, makan semua. Anak tak adalah ramai sangat kat meja tu. Dalam 10 orang tu. Kan, pinggan mana dia dah duduk, dah apa semua. Alung pergi panggil ayah, makanan dah siap. Ayah pun datang. Bila ayah datang aja, ayah duduk je. Langsung terbalikkan pinggan. So, sendukkan nasi panas-panas, letak. Orang tu dulu macam tu. Saya ni nampak yang muda ni tua sebelum usia. Waktu makan dia duduk, ayah dia dah ready macam ni. Okey, anak ayah. Alung, baca doa. Ayah huzur ni. Gurau pula. Nampak? Lepas tu makan. Anak ni. Bah, bah, bah. Nak telur tu sikit. Cubit telur, letak dampingan anak. Dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain.
Isteri pun minta, bang, nak sayur tu sikit. Senduk aku. Bukanlah, abang suap. Anak nampak. Ni anak nampak, kau isteri aku kan? Kamu. Yelah. Dia pun buka, dia suap. Ngapa? Anak yang tak pernah tengok kat meja makan tu. Yo. Bahagia. Itu saya cakap tadi. Makan sama-sama. Tidur sama-sama. Itu masalah pada orang yang dah mula meningkat usia. Yang muda tak ada hal. Memang tidur sama, tak boleh dipisahkan. Yang tua, makin tua makin jauh. Mula-mula dalam bilik, luar bilik. Lama-lama dalam bilik yang suami kat ruang tamu. Jangan. Tidurlah sama-sama. Nah, Ustaz. Kentut kerjanya. Bang, boleh tak bagi saya tidur dulu baru abang kentut? Macam itulah. Betul. Lepas tu dia berdengkur lah Ustaz. Tidur dulu. Iya. Kadang-kadang isteri berdengkur pun dia tahan. Apa salahnya tua-tua? Dah tua-tua, pergi tidur luar. Menyemak. Dia halau suaminya. Dah lah tak ada toto. Tidur atas lantai, atas kapet. Selimut taklah ada. Tarik kain ihram berbalik umrah. Selubung dah macam jenazah pun. Jangan. Tidur sesama. Nabi dulu dengan isteri berkejar-kejar, bergurau-gurau, malu melari lagi. Mainlah kejar-kejar. Tapi janganlah kek luar rumah, terjiran nampak. Kek dalam, kan tengok kek luar, pahal tu siap tu. Contoh. Kan? Ni bergurau-gurau kan. Lepas tu tak lama tu semua telefon. Alo. Apa dia ya? Kau kumpul adik-beradik balik rumah. Ada benda ayah nak bincang sikit. Pahal semua balik. Pahal ni ya. Macam ni lah. Ayah terpaksa cerita benda ni sebelum benda jadi lagi kecoh. Kenapa ya? Mak kamu mengandung. Mengandung lah tu tua ni. Mengandung lagi. Ya, mana tahu kan? Makan sama-sama, tidur sama-sama. Peluk isteri, peluk suami. Tua buat cara tua. Tua. Dengan halau. Dan yang keempat, jalan sama-sama. Malam anak dah tidur, kunci pintu, naik motor round sepanjang Pantai Puteri. Jika kau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Sampai ke ujung, tak ya bocor. Wah, pahal. Awak lah berat sangat. Kau tu berat lebih muatan. Kita cakap dengan turun lah bini. Daripada situ sampai ke rumah ni 35 km. Tak. Yang bini ni Allah beratnya helmet. Buka helmet, pegang. Dah peluh, buka pula tudung sebelah ni. Berjurai tudung, helmet, rambut kembang. Sampai kat taman perumahan, jiran-jiran nampak semua tutup tingkap. Tak, tutup. Esok orang pun tegur suami ni, Mat. Malam tadi kau ke yang tolak motor tu, Mat. Aku, kenapa? Kau jaga-jaga, Mat. Kenapa pula? Aku tengok ada lembaga ikut kau malam tadi. Itu bukan lembaga, tu bini aku. Itulah tu. Kemal kembangnya, tu salah. Yang pertama, saya kata tadi kunci rumah. Sistemkan rumah tangga dengan sistem Islam. Solat sama-sama. Kita nampak kecil benda tu. Kita dah meninggal dunia. Dah dalam kubur 5-6 tahun selepas itu. Ataupun selepas itu anak kita kahwin. Malam pertama anak kita pegang tangan isteri dia, sayang, boleh tak mulai lagi esok?
kita dah kahwin ni, kita solat subuh berjemaah ya. Boleh. Kenapa pula abang tanya? Bukan apa. Arwah abah dengan arwah mak dulu sepanjang hayat dia tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Mengalir pahala untuk kita yang dah masuk dalam kubur. Satu lagi situasi ya. Petang Jumaat kita karaoke, pahala abang. Arwah ni dulu tak pernah tinggal karaoke petang Jumaat, tak mampus. Banyak lagi benda lain boleh tinggalkan untuk anak keluarga kita. Tinggalkanlah amalan-amalan yang baik yang ada manfaat dunia akhirat. Kunci utama. Kunci kedua. Kunci pejabat. Tadi kunci rumah, kunci pejabat. Kunci pejabatnya apa? Nabi dah sebut, carilah rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Jangan kita susah hati. Aku bukan doktor, aku bukan lawyer, aku bukan engineer, aku bukan yang profesional. Kalau dah semua jadi lawyer, siapa pula nak jadi pesalah? Kalau dah semua jadi hakim, siapa pula yang nak dihakimi? Dah semua jadi bos, siapa pula nak jadi pekerja? Tetapi yang paling penting, walaupun gaji pangkat tinggi, duit banyak sikit, yang penting Nabi pesan, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi sebut, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai, selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Jaga. Tolong jaga. Kan? Itu sebab kadang-kadang minta maaf cakap, saya dah kaji banyak, saya jumpa kadang-kadang makcik-makcik yang kerja dekat sekolah, dekat apa, kerja cleaner, dekat pejabat, dekat apa, cuba tanya, anak-anak dia semua berjaya. Kadang-kadang mak ayah kaya ada, anak bangang melantun-lantun ada, dahlah bangang kurang ajar ada, ada tuan. Itu sebab jangan kita risau duit sikit banyak, tapi risaukanlah akan kecukupan. Nabi juga pesan, barang siapa yang mati dalam keadaan benda haram ada di dalam perutnya, nescaya dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka, wa na'udzubillah. Dan begitu juga Nabi pesan, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan kecukupan, bukan dengan miskin. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup, tapi ada orang miskin, alhamdulillah dia rasa cukup. Okey? Ha, tu yang kedua, kunci pejabat. Jual burger, niaga online, jual asam pedas teter. Nah, asam pedas ayam, asam pedas ikan, tak kisah apa ni, ikan jenis hak merah, tak kisah. Yang penting halal sumbernya. Nampak? Ketiga, kunci kereta. Hala tuju pemanduan keluarga, bawalah ke arah mardatillah, ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah redha. Daripada awal lagi cita-citanya apa? Tanya anak, nak jadi ustaz, anak tu. Seorang tu nak jadi ustazah, seorang tu nak jadi seorang apa, pendakwah, seorang, contohnya nak jadi orang yang menjaga hal ehwal agama, kata ni contoh. Dia nak jadi doktor, bagus jadi doktor pakar Islam, bagus, tak ada masalah. Nak jadi peguam syar'i, dia kata, nak membela nasib orang yang tertindas dalam perkahwinan, contoh. Masalah. Hala tuju tu mustahak. Faham? Ha, dia kata tadi, kalau kita dah membiasakan anak kita dalam dunia hiburan, maka hibur-hibur je lah hidup dia. Itu sebab kita hati-hati. Zaman sekarang ni zaman orang mudah terhibur, sebab terlalu banyak benda menyebabkan dia terhibur. Zaman dulu nak hiburan, nak tengok TV, kena tunggu pukul 5. Dulu tunggu petang baru ada TV. Dan zaman sebelum saya lagi pula, TV pun bukan semua orang ada. Kan?
Saya sempatlah tengok lesen TV tu. Lesen TV dan radio yang pakai frame, yang pakai skru tu. Sempat saya tengok. Kan? Zaman ni berhibur je. Macam-macam ada dekat tangan dia tu, dekat handphone dia tu, macam-macam ada dalam tu. Jap tengok, tergelak seseorang, tergelak seseorang. Bukan hanya anak, laki bini pun sama. Dapat pegang telefon, suami pun tak peduli. Suami dapat telefon, isteri pun tak tahu. Salah tu. Tu saya kata tadi, cabaran gaya hidup hari ini, media sosial. Lepas tu, ukuran bahagia berlumba-lumba nak tunjuk keluarga sendiri. Nak tunjuk, konon dia lah manusia paling bahagia dalam dunia. Tak perlu. Tak perlu. Okay. Hala tuju ke arah yang diridai oleh Allah Ta'ala. Contoh suami ni, beritahu. Anak-anak semua mai sini, ayah nak beritahu. Apa dia ya? Ayah ni nak pergi masjid, nampak tangan kat, dekat tangan ayah ni ada duit RM10. Nah, kenapa ya? Duit RM10 ni duit ayah tau. Duit gaji ayah. Jadi ayah hari ni nak masuk dalam tabung sebab nak bersedekah. Jadi anak-anak ayah pun kalau nak sedekah, buatlah. Baik. Kerana apa? Dengan sedekah, Allah tidak akan mengurangkan rezeki kita, malahan melipat gandakan lagi rezeki kita. Tak mampu bagi RM10, bagi 10 sen pun tak pun. Macam tu dia ajar anak. Tu hala tuju. Jadi anaknya sampai ke besar tahu sedekah, 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 sedekah. Nampak eh? Yang keempat. Kunci syurga. Tak ada siapa dalam ni nak masuk neraka. Ada? Tak apa weh, kita masuk neraka pun last nanti masuk syurga juga. Berhayat ke? Oh jangan. Tak ada siapa yang sanggup menahan keperitan berada di dalam neraka. Kan? Teruk. Allah Ta'ala memberikan satu kelebihan pada Nabi kita ketika peristiwa Isra' wal Mi'raj. Nabi sempat tengok syurga, Nabi sempat tengok neraka. Dalam neraka bila Nabi tinjau, Nabi nampak ramai orang perempuan. Kan? Ramai orang perempuan. Tapi orang perempuan jugalah yang Allah Ta'ala berikan laluan senang nak masuk syurga. Itu dia. Perempuan senang masuk syurga. Kata Nabi, jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami. Kalau jaga keempat-empat ni, masuklah ke dalam syurga. Mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Nabi siap bagi tahu orang perempuan boleh pilih pintu. Orang lelaki mana boleh pilih pintu, dapat masuk untung. Semua neraka. Termasuk yang bercakap. Sebab kita dekat dengan neraka, sebab tanggungjawab kita sebagai anak lelaki, sebagai suami, sebagai lelaki, sebagai pemimpin terlalu besar. Banyak soalan kena tanya. Asal ibu pun kena tanya, mak kita kena tanya. Pasal adik perempuan yang bawah tanggungan kita pun kena tanya. Kalau ada makcik yang dah tak ada lah, saudara waris lain memang bergantung pada kita pun kita kena tanya. Itu sebab nak masuk syurga. Kalau nak masuk syurga ada satu kunci. Sebab kunci syurga kan, iaitu rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Beribadahlah sebanyak-banyaknya. Sebab itulah kalau beribadah, jangan lepaskan diri sendiri je. Ajak anak keluarga solat sama, ibadah sama, mengaji sama. Ajak. Dan yang kelima, yang kelimanya adalah kunci spare. Pahal pula kunci spare sama sulubat ni. Kunci ada banyak. Kunci yang asasnya pada mak ayah ada kunci asal. Anak-anak ahli keluarga lain semua ada kunci spare. Maksudnya semua pihak, suami, isteri, mak ayah, anak-anak, mainkanlah peranan masing-masing dalam keluarga. Suami keluar cari rezeki, jangan salah faham. Suami keluar cari rezeki, aku cari rezeki. Kerja kau jaga rumah. Tak betul. Suami keluar cari rezeki, kerja rumah pun kerja suami. Tapi suami minta tolong, isteri tolong bantu dia jaga rumah.
Itu baru betul. Jadi bukan, kan kerja kau, kan salah. Kerja aku, aku minta tolong isteri aku.